Cuaca hari ini cukup cerah juga ya. Oke. Loh, kok sampahnya belum diangkut sih? Aduh, kalau dibiarin gini kan jadi kotor lingkungannya dan juga bau. Aku harus bagaimana ya? Oh iya, aku punya ide. Aku akan suruh Ultraman Zero untuk membuang sampah-sampahnya. Benar. Baiklah, aku panggil dulu. Tidur. Ultraman Zero, ayo bangun, udah siang ini. Ultraman Zero. Aduh, susah banget dibanguninnya. Ultraman Zero. Ya ampun, bangun, bangun. Hei, bangun. Dasar gak bisa diandelin. Ya sudahlah kalau begitu. Aku akan membuang sampahnya sendirian saja. Aku angkut saja. Oh iya, tapi buangnya kemana ya? Baiklah, aku angkut saja dulu. Gimana nanti aja buangnya kemana? Baiklah. Berangkat. Sampahnya. Waduh, banyak juga. Oke, sekarang tinggal aku bawa saja ke hutan. Aku buang di hutan saja. Oke. Oke, kita berangkat sekarang. Oke, let's go. Later. Nah, sepertinya di sini cocok nih. Baiklah, aku langsung saja buang sampahnya di sini. Oke, hup. Di sini kan aman. Lagian di sini gak ada orang. Pastinya gak apa-apa lah ya. Kalau buang sampah di sini, ini juga bukan aliran sungai kok. Baiklah, ada sampah-sampah. Aku pulang dulu. Jangan licin. Wah, udara di sini sangat sejuk sekali. Beda sama di perumahanku. Oh iya, aku tiduran dulu di sini. Aku ngantuk banget. Aku terus yang dulu. Ipin, hari ini panas banget ya. Aku malas ngapa-ngapain deh, Ipin. Iya, Upin, kamu benar sekali. Lebih baik kita diam saja di sini daripada ngapa-ngapain. Upin, Ipin, Upin, Ipin, nah di sini kalian. Hei, kalian,
suka main keluar. Kami mau di sini saja ah. Iya Kak Nipin, kita gak mau kemana-mana. Iya nih Kak Ros, kakak ini gimana sih? Kalau kami main nanti dimarahin, kalau kami gak main dimarahin juga. Ah sudah, lebih baik kalian cari kegiatan sana. Ah, diantar kalian ini. Aduh dasar Kak Ros, serba salah saja. Oh ya, bagaimana kalau kita main saja? Ipin, kemana kek yang adem? Aku punya ide, kita main ke hutan saja yuk. Tapi kita pakai mode Ultraman yuk, Pin. Gimana? Wah, aku setuju tuh. Pasti sejuk kalau main di hutan. Ayo, ayo, ayo. Iya, jam, jam, jam. Kita berubah dulu. Iya, iya, kau benar, kau benar. Ayo, ayo. Wah, baiklah. Kita sudah berubah jadi Ultraman nih. Ayolah, kita berangkat, Ipin. Iya nih Upin. Ayo ayo ayo. Wah, itu dia yang sudah mengotori hutan ini. Hei kamu, bangun. Ayo cepat bangun, bangun. Apa? Makhluk apa itu? Aduh, bentuknya serem banget. Hei kamu, berani sekali kamu mengotori hutan ini. Kamu harus mendapatkan pelajarannya. Eh, emangnya aku takut sama kalian? Aku gak takut walaupun muka kalian serem. Ayo sini, sini, maju, maju. Kau sudah diperingatkan, malah melawan. Dasar kau ya, tidak tahu diri kamu. Udah motori alam. Diamlah, jangan menapik kamu. Iya, dasar masa jelek ya. Rasakan itu. Iya. Apa? Terima itu. Dasar kau, kau menerima ini ya. Rasakan ini. Rasakan. Rasakan, rasakan. Terima ini, terima ini, terima ini. Hia, hia, hia. Baiklah, ayo kita bawa dia ke markas kita. Hahaha. Later. Aduh, siapapun, tolong selamatkan aku. Tolong aku. Wah, ini kan rumah lamanya. Ini kan Naruto. Wah, lihat ada Ultraman cantik di sana. Lagi ngapain? Eh, Ultraman cantik, kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu, Ultraman cantik? Waduh, dia sepertinya terluka. Aduh, tolong aku, Ultraman Ipin. Aku diserang oleh monster Poppit. Dan sekarang mereka lagi pergi. Tolong selamatkan aku sebelum mereka kembali lagi. Waduh, begitu ya. Baiklah kalau begitu, Ipin, gunakan kekuatanmu untuk menyembuhkan si Ultraman cantik. Ayo cepat. Baiklah, serahkan saja pada aku. Hiya. Terima ini. Hiya. Wah, terima kasih banyak. Berkatmu, aku sekarang sudah kembali lagi seperti semula. Iya, sama-sama. Baiklah kalau begitu, ayo kita pulang sekarang juga.
keburu monster itu datang. Wah, lihat ada penyusup di sana. Ayo, kita kejar. Waduh, mereka muncul. Ayo lari. Ayo lari, lari, lari. Lari secepat mungkin, ayo. Tunggu, Pin. Ayo cepetan di Pin, cepetan di rumah cantik. Ayo. Percuma saja kalian lari. Kalian tidak akan bisa kemana-mana lagi. Hahaha. Waduh, bagaimana ini? Ternyata mereka sangat cepat sekali. Kita tidak bisa menghindar dari mereka. Aduh. Tenang saja, mereka cuma bertiga. Kita bisa lawan mereka semua. Iya, kau benar, Upin. Kita tidak takut lawan mereka. Kita hajar saja mereka. Ayo. Kalian pikir kami ini bertiga? Cobalah lihat sekeliling kalian ini. Apa? Mereka banyak sekali. Gimana ini? Bukan cuma itu. Lihatlah belakang kami. Oke guys, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.